Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA, Senin 15 Agustus 2016 meninjau lokasi yang dibangun terowongan Paro, Gulu, dan Gerute. Tinjauan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari permintaan Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah agar pembangunan terowongan tersebut bisa menggunakan sisa dana Aceh Reconstruction Project yang juga didanai oleh JICA. Sebelum meninjau lokasi pembangunan terowongan, representatif Indonesia atau JICA, Endo K, bertemu langsung dengan Gubernur Zaini Abdullah di ruang pertemuan pendopo Gubernur Aceh. Dalam pertemuan tersebut ikut hadir Kepala Dinas Kadis Bina Marga Aceh, Rizal Aswandi, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah atau Bapedalda Aceh, Insinyur Iskandar MSC, dan Kepala Biro Humas Sekda Aceh, Frans Delian.